Baik teman-teman, jadi kita mau buat black pen on drop. Sekarang kita mau bikin on drop dari black pen percobaan. Ya, di sini black pen ataupun bibit yang kita pakai, bahan yang kita pakai itu kurang subur. Jadi awal mulanya ini sebenarnya bukan bahan dari saya, tapi dari teman saya. Kebetulan dia kurang bisa ngerawat. Nah, jadi alhamdulillah di sini udah mulai tumbuh tunas baru, udah ada candle baru. Jadi memang awal datang itu medianya itu kurang poros. Sekarang udah saya ganti, tapi sekarang mau disiksa lagi. Perlu kalian tahu, black pen itu sebenarnya tidak serumit ataupun serentan yang teman-teman bayangkan gitu. Jadi nggak usah takut untuk buat expose akar. Akarnya jadi besok kalau membesar dia menyatu sama batunya. Nah, ini yang di bagian atas yang kita tempelkan di batu ini nggak usah dikasih media, yang dikasih media yang di bawah, nanti dia membesar nanti menyatu. Kalau misalnya ini nanti dikasih media, nanti dia nggak akan menempel sempurna di batunya. Oh, berarti kalau dikasih talang itu malah jadi kurang efektif ya? Iya, nanti kan akarnya malah kemana-mana lah, nggak nempel di sini. Ini nanti kita bungkus pakai plastik buat menjaga kelembapan juga. Nanti yang ditanam paling yang di sini akarnya. Kita arahkan akarnya.
Nanti gayanya apa ini, Mas? Gayanya nanti lihat batunya, menyesuaikan batunya. Kalau dari tekukannya? Tekukannya masih sama ya batunya.